dari titik nol ini. Saya dan Hakim berharap dari titik nol ini kita satu misi, tolong bantu kami menangkan Wali Kota 2025-2030. Kami siap melanjutkan pembangunan yang sudah ada di Kota Pangkal Pinang ini. Jadi mungkin saya berpikir akan mengabdikan sisa usia saya lebih jauh lagi. Selama ini kan saya cuma di bidang kesehatan. Kalau memang saya menjadi wakil wali kota, mungkin saya lebih akan berpikiran ke bidang-bidang lain akan kita kembangkan lagi. Jadi mewakafkan lebih banyak lagi sisa usia saya.